Bab 1007, aku tidak pernah berjanji untuk tidak membunuhmu. Penerjemah, Nyoibo Studio Editor, Nyoibo Studio. Buah kismet surgawi, Suki terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar. F**CK, maksudmu telur ini adalah buah kismet surgawi? Tidak heran rasanya sangat salah, sedikit lembut dan licin. Itu tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa melewati mantra pembatas? Jeritan Nyeri terdengar dari bawah batu nisan. Jiwa yang tersisa semua tercengang melampaui keyakinan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Suki bisa melewati mantra pembatas dan mengeluarkan kotak harta karun dari formasi. Tidak hanya itu, dia juga mengambil buah kismet surgawi. Yang terpenting, orang ini hanya terluka oleh kekuatan luar dari pembatasan. Cedera yang dideritanya hanya sedalam kulit dan tidak mengancam jiwa. Itu sama sekali berbeda dari cara mereka mengingat mantra yang membatasi. Mengapa itu tidak mungkin? Seperti yang saya katakan, mengeluarkan benda ini adalah permainan anak-anak. Suke menyeringai saat dia berdiri. Saat berikutnya, sistem mengaktifkan kemampuan pemulihan otomatisnya. Luka di Suke mulai sembuh dengan cepat dan menghilang dalam hitungan detik. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh kecepatan pemulihannya. Darah telah menyembur keluar darinya sedetik sebelumnya, tapi sekarang dia sudah sembuh total. Kecepatan pemulihannya terlalu cepat. Bai Keiling juga tercengang. Bahkan pembudidaya pada levelnya tidak dapat pulih secepat ini dari cedera parah tanpa item obat. Orang ini, siapa dia? Dia terlalu kuat dibandingkan dengan pembudidaya lain di tahap sintesis bentuk. Kecurigaan dan kekaguman muncul di hati Bai Keiling. Ayo, Nona Kubis. Batu Tao spiritual 3 garis kan? Ini dia. Suke melihat ke arah Bai Keiling dan melemparkan kotak kayu itu. Ikuti novel terkini di freewebofl.com. Bai Keiling merasakan emosi yang rumit saat dia mengambil kotak kayu itu dan sedikit bingung. Apakah dia benar-benar mendapatkan batu Tao spiritual 3 garis yang berharga, begitu saja? Nona Kubis, lihat aku, pria yang memegang kata-kataku. Ingat IOU itu? Saya harap Anda akan menepati janji Anda juga di masa depan. Suke tertawa. Dia berbalik dan berjalan menuju Jiang Hongyan. Dia tidak menggunakan batu Tao spiritual 3 garis. Dengan memberikan sesuatu seperti itu kepada Bai Keiling, dia akan membuatnya berhutang budi padanya, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Bantuan dari pembangkit tenaga manusia surgawi tidak bisa diremehkan. Dia berpikir bahwa dia baru saja membuat kesepakatan yang cukup rapi. Ayo, Nona kecil, ini dia buah kismet surgawi. Suke menyerahkan telur putih itu ke Jiang Hongyan. Jiang Hongyan sedikit mengernyit dan tidak mengambil buahnya. Sebaliknya, dia hanya menatap Suke tanpa sepatah kata pun. Suke tersenyum pasrah, baiklah, aku salah. Saya telah berdosa, saya tidak manusiawi, saya akan mendengarkan Anda lain kali dan tidak membahayakan diri saya sendiri. Betulkah? Jiang Hongyan bertanya dengan tenang. Dia menginginkan janji dari Suke. Suke segera memukul dadanya dan meyakinkannya, tentu saja, sungguh. Saya tidak pernah kembali pada kata-kata saya. Kamu berbohong, Su Fei Fei segera berteriak. Saudari Hongyan, jangan tertipu oleh kata-katanya. Orang ini sudah seperti ini sejak muda. Apapun yang dia katakan sambil memukul dadanya tidak bisa dipercaya. Wah, Su Fei Fei, kamu pengkhianat. Suke melotot. HMPH, kaulah yang terus melakukan segala macam hal berbahaya, gerutu Su Fei Fei. Dia bahkan mengayunkan tinju merah muda kecilnya ke arah Suke. Dengan Jiang Hongyan mendukungnya, gadis ini sama sekali tidak takut terhadap Suke. Suke menyerah. Bahkan tanpa Jiang Hongyan memihak Su Fei Fei, dia tidak tega memukul adik perempuan tersayangnya. Yang kecil, Jiang Hongyan akhirnya berbicara dengan nada lembut, jangan lakukan itu lagi. Oke, Suke berseri-seri saat dia menekan buah kismet surgawi ke tangan Jiang Hongyan. Dia tahu bahwa Jiang Hongyan mengkhawatirkannya dan berpikir bahwa dia tidak perlu mengambil risiko. Namun, Suke merasa bahwa itu adalah risiko yang layak diambil, risiko yang harus dia ambil. Jangan tanya dia kenapa, dia hanya akan merasa aneh jika dia tidak bertindak keras. Terlepas dari buah kismet surgawi, Suke telah mendapatkan jumlah yang lumayan hampir 100.000 poin tangguh bertindak. Dengan itu, jumlah total yang dia miliki telah mencapai lebih dari 300.000 poin.
Meskipun jumlah ini masih jauh dari yang dia miliki sebelumnya, itu sudah cukup baginya untuk berbelanja secara royal sesekali. Setidaknya dia tidak perlu khawatir tidak memiliki poin yang cukup ketika dia melemparkan King of Tough Acting Fish. Oke, sekarang, waktunya menyelesaikan beberapa skor. Senyum menghiasi bibir Suke saat pandangannya menyapu ke arah batu nisan. Jiwa sisa di bawah batu nisan bergetar ketakutan. Sekarang setelah Suke mendapatkan buah kismet surgawi dan batu tao spiritual 3 garis, dia tidak perlu lagi waspada tentang jiwa sisa. Anak muda, jangan impulsif. Itu semua salah paham. Teriak salah satu jiwa sisa, nadanya tidak lagi angkuh. Sebuah kesalahpahaman. Hei, lalu bagaimana menurutmu kita harus menyelesaikan kesalahpahaman ini? Suke memamerkan giginya yang seputih mutiara dan berjalan sambil tersenyum. Jiwa sisa ketakutan. Mereka dengan cepat berteriak, bagaimana Anda ingin menyelesaikan ini? Baiklah, panggil aku kakek. Kakek? Enyahlah, aku tidak punya cucu seperti kalian. Hah, aku akan memberi kalian semua kesempatan lagi. Apakah saya ganteng? Tampan. F**CK, kamu tidak berguna. Apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa tidak ada apapun dalam diri saya kecuali ketampanan saya? Ah. Jiwa yang tersisa hampir hancur saat Suke bekerja lebih keras dan lebih keras. Dia bahkan menyuruh Bootface untuk membersihkan toiletnya, besar dan kecil, di atas kuburan mereka, membuat kekacauan yang sangat besar dan mengerikan. Namun, mereka tidak punya pilihan jika ingin bertahan hidup. Jiwa sisa mengusulkan untuk memberitahu Suke cara memurnikan buah kismet surgawi agar Suke menyelamatkan hidup mereka. Para pembudidaya biasa yang ingin membudidayakan buah kismet surgawi dapat melakukannya dengan cara yang sederhana. Mereka akan menyempurnakannya seperti barang obat lainnya. Namun, Jiang Hongyan berbeda. Karena dia adalah puncak dari tubuh kismet yang dibentuk oleh pengasuhan, dia membutuhkan cara penyempurnaan khusus untuk mengubah kismet yang diasuh itu menjadi kismet alami. Jiang Hongyan perlu memelihara buah kismet surgawi dengan jiwanya sampai dia mencapai puncak panggung kendaraan hebat. Tepat pada saat dia menerobos ke tahap setengah surgawi, dia akan menyerap buah kismet surgawi ke dalam tubuhnya dengan kekuatan kesengsaraan surgawi, mengintegrasikan kismet ke dalam tubuhnya dan dilahirkan kembali. Apakah yang mereka katakan itu benar? Suke tidak akan mempercayai jiwa sisa itu dengan mudah, jadi dia menoleh untuk bertanya pada Bai Keiling. Bai Keiling menggelengkan kepalanya sedikit. Saya baru saja mendengar Bunda Suci menyebutkannya sambil lalu. Meskipun saya tidak ingat semuanya, apa yang mereka katakan tidak terlalu jauh. Melangkah ke tahap setengah langit dari tahap kendaraan hebat hampir seperti sebuah evolusi. Pada saat seperti itu, banyak yang akan menggunakan tumbuhan berharga untuk menghaluskan tubuh mereka. Saya berasumsi bahwa buah kismet surgawi bekerja dengan cara yang sama. Suke mengangguk dan berbalik sekali lagi ke batu nisan. Kami sudah memberitahu Anda semua yang kami tahu. Jangan kembali pada kata-katamu, teriak jiwa-jiwa yang tersisa itu dengan gentar. Suke mengangguk dan tersenyum. Sementara jiwa sisa itu mempertahankan kesadaran mereka, mereka tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Noda kewarasan ini akan menghilang cepat atau lambat. Namun, Suke bukanlah orang yang akan menabur benih kemungkinan masalah. Jiwa-jiwa sisa itu hidup selama bertahun-tahun tanpa tanda-tanda menghilang. Selain itu, mereka sombong, dan menaruh dendam besar padanya. Bagaimana dia masih bisa dipanggil Suke jika dia tidak membasmi mereka? Swoosh! Saat berikutnya, Suke melambaikan lengan bajunya. Api hitam yang luar biasa langsung meraung dari tangannya dan menabrak batu nisan. Tidak! Kami telah menunggu bertahun-tahun dan akan dilahirkan kembali. Anda! Ah! Sisa jiwa melolong dan menjerit kesakitan, tetapi akhirnya dikonsumsi oleh api mistik. Jiwa mereka menghilang untuk selamanya, tidak meninggalkan satu jejak pun. HMPH, apakah mereka benar-benar menganggapku sebagai anak pemula? Ha, jangan kembali pada kata-kataku. Aku tidak pernah berjanji untuk tidak membunuhmu. Suke menyeringai dan berjalan keluar dari aula. Karena masalah telah diselesaikan dan mantra pemecah ruang masih belum selesai, Suke memutuskan untuk meluangkan waktu dan melihat-lihat. Bagaimanapun, Istana Bulan yang dimurnikan dipenuhi dengan harta yang tak terhitung jumlahnya.
dia mungkin bisa menemukan buah kismet surgawi lainnya yang tersembunyi di aula kecil seperti ini. Jika dia bisa mampir ke lembah es yang disebutkan oleh lelaki tua dan wanita itu, dia mungkin menemukan senjata dan harta yang lebih kuat. Pada saat yang sama, semua orang yang hadir, termasuk tetua Yu dan para murid sekte meninggalkan daun, ketakutan dan tidak berani mengeluarkan suara. Mereka menatap kosong saat Suke meninggalkan aula. Pada saat itu, mereka akhirnya menyadari betapa kejamnya orang itu. Jika mereka harus bertarung, dia tidak akan ragu untuk membunuh mereka. Tuan Tang, Bai Keiling tetap tinggal dan menatap Suke, berbicara kepadanya melalui komunikasi tanpa suara. Terima kasih telah memberi saya batu Tao spiritual 3 garis. Saya akan menemukan tempat untuk berlatih meditasi terpencil dan mencari kesempatan untuk menerobos. Saya mengucapkan selamat tinggal. Baiklah, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Suke menghentikan langkahnya dan menjawab tanpa suara, Nona Kubis, saya harap Anda akan awet muda saat saya melihat Anda lagi. Sehingga Anda dapat membayar hutang Anda. Membayar utangnya? Apa hubungannya dengan apakah dia muda atau tidak? Bai Keiling menatap kosong. Dia tidak pernah membaca IOU dengan hati-hati dan tidak tahu bahwa dia mungkin perlu membayar dengan tubuhnya. Dia berpikir bahwa dia hanya berutang padanya artefak surgawi. Sekarang, melihat punggung Suke saat dia berjalan pergi, dia sedikit menyipitkan matanya dan tidak bisa menahan senyum. Tang Xuanang dari fraksi surga yang meledak? Ha, sungguh pria yang menarik. Mudah-mudahan, mereka akan bertemu lagi di dunia dekat surgawi. Tidak, lebih baik mereka tidak bertemu. Setelah meninggalkan aula batu nisan yang tak terhitung jumlahnya, Suke, Jiang Hongyan dan kawan-kawan memulai perjalanan baru sendirian. Penatua Yu dan murid-murid dari sekte meninggalkan daun tidak mengikuti mereka. Sebaliknya, mereka tetap bersama Bai Keiling yang diinginkan Suke. Bagaimanapun, orang-orang itu tidak terlalu kuat, dan dia hampir tidak bisa lagi mendapatkan acting tough points dari mereka. Daripada membawa mereka dan membuat dirinya sendiri cacat, dia mungkin juga menghentikan kolaborasi dan berpisah. Anak muda, sekarang kita memiliki abu tulang, kapan kamu akan selesai dengan mantra pemecah ruang? Aku ingin kembali ke 4 benua besar, tanya Budfest, yang sudah bosan dengan tempat ini. Mengapa kamu begitu tidak sabar? Mari kita melihat-lihat lembah es terlebih dahulu. Kami akan pergi dalam beberapa hari. Mantra pemecah ruang masih membutuhkan waktu puluhan jam untuk diselesaikan. Selain itu, mereka mungkin tidak mendapat kesempatan untuk kembali. Mereka harus bergegas dan mendapatkan harta dan poin tangguh sebanyak mungkin. Selain buah kismet surgawi dan batu Tao spiritual 3 garis, Suke juga mendapatkan beberapa kotak harta karun di aula yang penuh dengan batu nisan. Agar mereka ditempatkan di sebelah buah kismet surgawi dan batu Tao spiritual 3 garis, kotak-kotak ini pasti berisi sesuatu yang luar biasa. Suke melanjutkan saat dia memanggil sistem, memasuki bingkisan sistem untuk menemukan kotak-kotak itu. Swoosh! Kilatan terang dan kotak terbuka. Notifikasi sistem berdering pada saat bersamaan. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan 100 keping kristal spiritual tingkat rendah. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan spell Jade Sleep Pedang Petir Surgawi Taiyi, seni sihir abadi tingkat rendah, peringkat bulan, tingkat rendah. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan skala naga asli. Suke cukup terkejut dengan notifikasi sistem. Dia sepertinya mendapatkan beberapa barang yang cukup bagus. Semuanya adalah kelas yang lebih tinggi. Kristal spiritual tingkat rendah adalah tingkat yang lebih tinggi daripada batu roh tingkat terbaik. Kristal spiritual tingkat rendah mengandung, jika tidak lebih banyak, energi spiritual daripada yang akan Anda temukan di 100 batu roh tingkat terbaik. Sementara Suke tidak membutuhkan batu spiritual, kristal spiritual memiliki seuntai ki surgawi di dalamnya. Ki surgawi jauh lebih kuat daripada ki spiritual, yang bisa dia gunakan untuk memajukan tahap kultivasinya. Namun, spell Jade Sleep Taiyi Heavenly Thunder Sword agak mengejutkan Suke. Meskipun namanya mungkin terdengar sangat tidak mengesankan, itu adalah seni sihir abadi tingkat rendah yang sebanding dengan peringkat bulan sistem, tingkat rendah. Dengan konversi itu, skill ini hanya 2 tingkat lebih rendah dari segel langit dan bumi. Balikkan konversi itu, dan Anda akan melihat bahwa segel surga dan bumi disamakan dengan mantra abadi tingkat tinggi.
Itu luar biasa. Meskipun namanya hambar, saya rasa itu akan perkasa. Saya bisa menggunakannya untuk bertindak keras jika ada kesempatan. Suke senang. Dia segera menggunakan Jedi Sleep dan mulai mengolah, menguasai keterampilan dalam waktu singkat. Namun, dia sedikit bingung dengan item terakhir, skala naga asli. Sebut saja skala naga jika hanya itu. Namun, sistem tidak mendeskripsikan item ini, hanya menampilkan namanya. Sisanya kosong. Sisik naga tampak sebesar beberapa semangka besar. Itu bersinar dengan cahaya keemasan seperti pot emas dan sangat kokoh. Lupakan, saya akan menggunakannya sebagai perisai dalam pertarungan di masa depan. Seharusnya cukup berguna. Suke tidak mau repot untuk mengeksplorasi penggunaan skala naga. Melihat betapa sulitnya, dia melemparkannya ke dalam paket sistem dan membiarkannya. Kelompok itu berjalan dengan susah payah ke arah yang tergambar di peta. Menurut lelaki tua itu, lembah es terletak di sekitar pusat istana bulan yang halus. Itu adalah tempat di mana harta yang sebenarnya disimpan. Jika mereka bisa melewati lembah es, mereka bisa mendapatkan pencerahan yang tiada duanya. Suke sangat tertarik. Jika sesuatu yang ajaib seperti buah kismet surgawi dapat ditemukan di aula luar seperti aula batu nisan, item di area tengah seharusnya lebih kuat. Dia bisa tertawa dalam tidurnya. Dengan harapan yang tinggi, Suke mempercepat langkahnya dan bergegas menuju pusat istana bulan yang dimurnikan. Mereka maju dengan cepat, berkat peta. Mereka tidak menemukan banyak jebakan di sepanjang jalan karena petanya akurat, menunjukkan rute yang benar atau umum digunakan. Ini adalah rute di mana jebakan tidak akan dipasang. Dalam sehari, Suke dan kelompoknya tiba dengan selamat di sekitar tempat peta itu mengarahkan mereka. Mereka melambat. Anak kecil, aku bisa merasakan lelaki tua dan cucunya di dekatnya. Mereka tepat di depan, Butface berkata secara misterius. Jiang Hongyan memandang Suke dan menasihati, penatua itu menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya, dan saya khawatir motifnya tidak sesederhana yang dia katakan. Kita harus berhati-hati dan tetap waspada. Saya tahu, yakinlah, nona kecil. Jika lelaki tua itu berani bermain dengan saya akan memainkan cucunya. Tidak, saya akan mempermainkannya sampai mati. Suke menjawab sambil tersenyum sambil mengarahkan pandangannya ke depan. Butface langsung berseru, "Wow, anak muda, apakah kamu selalu seseram ini? Anda bahkan tidak akan membiarkan orang tua pergi." "Enyahlah, dulu ketika saya membuat kekacauan di taman kanak-kanak dan panti jompo, Anda masih makan kotoran." Suke mendorong kepala Butface. Butface tersinggung, "Apa salahnya makan sate? Siapa yang membuat aturan bahwa Anda tidak boleh makan kotoran? Ketika saya berada di Air Nation, saya mendengar bahwa mereka bahkan menggunakan se-asteriste untuk membuat obat. Ayo, Teddy, mari kita beritahu mereka bersama bahwa makan kotoran itu bukan dosa, bahwa makan kotoran itu mulia." "Mulia pantatmu," pudel mainan itu berkata dengan jijik. "Pak!" Butface melotot. Dia segera mengangkat cakarnya dan menamparkan pudel mainan itu. Ekspresi itu, tatapan itu, postur itu, terbukti bahwa dia telah mempelajarinya dari Suke. "F asteris CK kamu, beraninya kau memukulku, aku ular berkepala delapan, aku," mainan pudel itu menjadi marah dan berteriak pada Butface. "Baiklah, baiklah, hentikan itu. Berapa umur kalian jika kami menggabungkan usia kalian? Kalian berdua terus berjuang sepanjang hari. Tidak bisakah kamu belajar dariku dan menjadi lebih beradab?" Suke dengan cepat menghentikan kedua idiot itu untuk membuat lebih banyak drama. Tanpa membuang waktu lagi, dia mengambil Butface dan pudel mainan itu dan berjalan terus. Jiang Hongyan dan Su Feifei berbagi pandangan dan mengikuti langkahnya. Keduanya menggelengkan kepala, tidak tahu apakah mereka harus tertawa atau menangis. Segera, mereka muncul dari terowongan dan mencapai posisi yang telah dipandu oleh peta. Saat itu gelap gulita, orang bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri. Pria tua dan wanita itu bersembunyi dalam kegelapan. Begitu mereka merasakan bahwa Suke telah tiba, mereka tidak menyergap mereka. Sebaliknya, mereka segera menunjukkan diri dan menyambut mereka. "Tuan Wang, kalian akhirnya ada di sini." Pria tua itu tersenyum ramah saat dia berjalan ke arah mereka. "Oke, mari kita langsung ke pengejaran."
Di mana lembah es? Suke mengangkat tangannya dan bertanya dengan singkat, tidak tertarik untuk membuang-buang waktu mengobrol. Senyum lelaki tua itu tidak goyah sedikit pun. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke pintu perunggu besar, lembah es tepat di belakang pintu ini. Namun, pintu ini hanyalah ilusi optik. Kamu bisa melihat wajah sebenarnya dari lembah es begitu kamu melewatinya. Oh, Suke menoleh ke pintu perunggu dengan rasa ingin tahu setelah mendengar kata-kata itu. Seperti yang diharapkan, itu hanyalah ilusi optik, dan pintu itu tidak ada. Itu adalah sesuatu yang mirip dengan mantra ilusi. Sementara orang bisa melewatinya dengan bebas, itu mencegah angin dingin merembes keluar. Elder, guruku telah mengajariku untuk menghormati yang lebih tua dan merawat juniorku sejak muda. Di sini, setelah Anda? Oh, benar, cucu perempuanmu harus masuk sebelum kami. Kembali ke kampung halaman saya, kami percaya pada wanita dulu. Suke menatap pria tua dan wanita berpakaian hitam itu dengan senyum lebar, selembut mungkin. Bagaimana orang tua itu tidak menyadari niat Suke? Jelas Suke khawatir dia telah memasang jebakan untuk mereka, dan karena itu ingin dia pergi dulu. Namun, lelaki tua itu tidak menolak. Ini bukan pertama kalinya dia berada di sini, dan dia tidak berniat menipu Suke. Dia memasuki pintu perunggu bersama cucunya di depan anggota kelompok lainnya. Suke tersenyum sedikit dan mengikuti setelah melihat itu. Beberapa saat kemudian, semua orang berhasil melewati pintu perunggu. Tempat itu tiba-tiba menjadi cerah, menyapu semua kegelapan. Sebagai gantinya adalah dunia yang dipenuhi salju putih sedingin es. Angin dingin bertiup ke arah dan melewati mereka, menusuk kulit dan tulang mereka. F**CK, di mana tempat sialan ini? Dingin sekali, seru Budfest. Suki juga sedikit terkejut. Dia juga merasa kedinginan dan bahkan merasakan bahwa kecepatan sirkulasi darah dan kekuatan inti sejati mulai melambat di bawah pengaruh hawa dingin. Tempat ini tidak sesederhana kelihatannya. Suke menyipitkan matanya. Dia melambaikan tangannya, dan api hitam muncul di atas telapak tangannya. Cih! Udara dingin menguap seketika saat penyalaan api hitam. Kehangatan mulai menyebar dan menyelimuti semua orang yang hadir. Tuan Wang, ada ide bagaimana kita bisa melewati tempat ini? Lelaki tua itu berbalik dan mencari jawaban Suke. Suke menggelengkan kepalanya sekaligus, meskipun apiku sangat besar, itu tidak akan pernah bisa melelehkan seluruh area. Namun, mengawal kalian berdua melewati dataran ini seharusnya tidak terlalu sulit. Tuan Wang, sebenarnya tidak perlu melelehkan seluruh tempat. Kami bisa masuk selama Anda melelehkan pintu es di pintu masuk. Pria tua itu mulai menunjukkan semburat kegembiraan di wajahnya. Dia kemudian menunjuk ke gunung es di depan mereka. Memang ada balok es yang dipoles di gunung es. Melalui es, samar-samar orang bisa melihat bentuk terowongan di belakangnya. Ada juga sebuah plakat. Ada tiga kata besar yang terukir di plakat. Namun, mereka tidak dapat membaca kata-katanya karena esnya terlalu tebal. Suke memeriksanya lama dan keras dan akhirnya bisa melihat kata pertama sebagai kebaikan. Lupakan, biarkan saya mendobrak pintu ini, dan kita akan bicara nanti. Suke menggelengkan kepalanya dan menyiapkan dirinya. Terowongan terbengkalai, tersembunyi di lembah es di tengah istana bulan yang dimurnikan. Siapa tahu, mungkin ada harta yang sangat kuat di sana. Ledakan. Suke melambai dan memanggil api 8 penghancur limbah dan api Molten Green Lotus sekaligus. Dia membawa mereka di depannya. Mengubah. Suke berteriak dan menunjuk ke depan dirinya dengan dua jari. Dua api, satu hitam dan satu lagi hijau, menyapu ke depan dan menelan seluruh pintu es. Fakta bahwa api mistiknya dapat menghasilkan kehangatan di lokasi ini berarti cukup kuat untuk melawan hawa dingin di sini. Mencairkan pintu, oleh karena itu, adalah sesuatu yang sangat bisa dicapai. Dalam beberapa detik, pintu es itu retak. Itu pecah berkeping-keping di bawah api mistis, lalu dengan cepat meleleh. Namun, celah terbuka saat pintu es meleleh, dan cahaya putih cemerlang keluar dari pintu dengan kecepatan ekstrim. Ledakan. Dengan ledakan keras, hisapan besar keluar dari lubang dan menelan mereka seluruhnya, sebelum salah satu dari mereka sempat bereaksi. Melolong, 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 melolong. Siapa yang menyerangku secara diam-diam? Teriakan Budfest bergema di telinga Suke. Semuanya menjadi hitam di depannya.
Kemudian dia merasa kakinya telah menyentuh tanah dan gaya traksi di tubuhnya menghilang dengan cepat. Di sekelilingnya cukup gelap, sepertinya dia berada di ruang rahasia. Angin dingin terus bertiup, yang tidak lebih baik dari perasaan di lembah es. Rupanya, semuanya telah dikirim ke sini oleh perangkat teleportasi, yang merupakan kabar baik bagi mereka. Apakah Anda tahu tempat ini? Kenapa ada yang berteriak di sini? Su Feifei mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan bingung saat ini. Benar, saya juga mendengar banyak teriakan. Tunggu, tidak, sepertinya banyak orang di sini? Suke memeriksa tempat ini dengan kekuatan jiwanya dan terkejut dengan hasilnya. Dia bisa dengan jelas merasakan banyak aura di atas mereka. Intinya setiap aura sangat kuat. Di antara aura ini, dia bisa merasakan pembudidaya dan pembangkit tenaga listrik dari benua Taijin. Apa-apaan? Saya ingat mereka mengatakan ini harus menjadi area pusat dari Refined Moon Palace. Juga, mereka memberitahu saya bahwa tidak ada yang pernah memasuki tempat ini sebelumnya. Bagaimana bisa begitu banyak orang tinggal di sini? Berengsek, aku tertipu oleh orang tua itu. Suke menoleh ke orang tua itu dan berkata dengan dingin, "Orang tua, jangan mengira aku tidak akan memukuli orang tua. Beraninya kau membodohiku, tempat ini penuh dengan orang. Di mana saya dapat menemukan harta karun? Tuan, Wang, tolong jangan salah paham. Saya tidak tahu apa yang terjadi, dan ini juga pertama kalinya saya pergi ke tempat ini." Orang tua itu terkejut dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Memang, ini adalah pertama kalinya dia pergi ke tempat ini. Dia pikir mereka bisa memasuki ruangan baru setelah mendobrak pintu es. Tapi dia tidak menyangka mereka akan diteleportasi ke tempat yang aneh. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan traksi yang luar biasa, yang tidak berbentuk dan tak tertahankan, muncul dan menggulung tubuh mereka lagi. Omong kosong, lagi. Suke berteriak dan hendak menggunakan seni sihir untuk menahan gaya traksi. Namun, gaya traksi yang kuat telah menggulungnya sebelum dia bisa melakukan apapun. Suara mendesing, mereka menghilang di tempat. Hampir bersamaan, dua sosok berjalan perlahan di koridor gelap yang tidak jauh dari situ. Kemudian mereka berhenti tiba-tiba. Apa? Apakah Anda mendengar sesuatu? Sepertinya suara itu berasal dari arah itu. Di sana, apakah kamu bodoh? Itu penjara Buddha tingkat 8. Bagaimana mungkin seseorang tinggal di sana? Benar, ayo pergi. Tempat ini sangat gelap. Ayo berpatroli di tingkat atas. Tidak, Warden memerintahkan kami untuk berpatroli di setiap level. Apa yang salah dengan kamu? Tidak ada orang di sini? Tidak ada artinya berpatroli di sini? Tidak ada yang berani melakukan kejahatan sekarang? Semuanya sibuk mengumpulkan good points. Mereka mengobrol sambil terus berpatroli di tempat ini. Sesaat kemudian, beberapa sosok muncul di dataran luas, yaitu Suke dan rekan satu timnya. Kekuatan traksi yang kuat telah memindahkan mereka ke tempat terbuka ini. Ketika Suke mendarat di tanah, dia hanya bisa menyipitkan matanya karena sinar matahari yang menyilaukan. Apa? Mengapa kita berada di tempat terbuka? Dia bingung saat melihat langit biru dan awan putih di atasnya. Sunshine telah menghilang selama beberapa hari sejak mereka memasuki Refined Moon Palace. Sekarang, mereka dikirim ke tempat terbuka entah kenapa, yang cukup aneh. Tidak, ini bukan benua Taijin. Bootface berteriak ketika dia melihat sekeliling dengan curiga. Suke juga mulai memeriksa tempat ini dengan kekuatan jiwanya. Dia menemukan sebuah kota tidak jauh dari situ. Beberapa aura di kota itu cukup familiar karena dia merasakan aura itu di ruang rahasia yang gelap dan lembab barusan. Jadi, mereka telah diteleportasi ke tempat di atas tanah tidak jauh. Namun, itu masih cukup aneh. Jika mereka masih berada di istana bulan yang dimurnikan, bagaimana mereka bisa melihat langit? Intinya adalah bahwa langit benar-benar berbeda dari langit benua Taijin. Tidak ada ki spiritual di udara, yang sama sekali tidak cocok untuk kultivasi. Tapi pembudidaya dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dari benua Taijin ada di tempat ini. Kebanyakan dari mereka berkumpul di kota yang tidak jauh. Apa yang sedang terjadi? Lelaki tua itu juga bingung karena semua yang ada di sini di luar imajinasinya. Desir! Pada saat ini, bersamaan dengan suara mengoyak udara, beberapa pita terbang dan mendarat di depan mereka secara langsung.
Mereka menemukan pita itu adalah beberapa piring batu giok. Piring batu giok itu cukup sederhana dengan hanya dua kata di atasnya, baik dan jahat. Dua angka, yang nilainya 0, berada di belakang kedua kata tersebut. Apa ini? Suke terkejut. Ketika dia menoleh ke rekan satu timnya, dia menemukan mereka semua mendapatkan plat batu giok yang sama seperti miliknya. Suke mengerutkan kening. Ketika dia mengambil piring batu giok di tangannya, sebuah ide muncul di benaknya. Sepertinya naskah kata-kata di piring giok identik dengan kata-kata di lembah es. Kata Suke. Ketika mereka berada di lembah es, dia melihat sebuah plakat di koridor melalui pintu es. Ada tiga karakter di plakat itu. Salah satunya adalah Bagus. Naskahnya identik dengan yang ada di piring giok ini. Mungkinkah kita masih berada di istana bulan yang dimurnikan? Suke bertanya dengan ragu. Jiang Hongyan dan rekan tim lainnya tidak mengatakan apa-apa dan juga melihat piring giok mereka dengan serius. Pemula, Tuhanku, akhirnya, kami mendapat beberapa pemula. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan terdengar dari kota secara tiba-tiba. Suke dan timnya terkejut dan segera berbalik. Kota, yang tadinya sangat sepi, tiba-tiba menjadi ramai. Sekelompok besar orang bergegas keluar dengan riuh. Cepat, mari kita antar mereka masuk. Hah, saya bisa mendapatkan poin bagus lagi? Omong kosong, jangan pikirkan itu, pemula ini milikku. Ayo, mari kita bagikan. Banyak orang berkerumun dengan mata bersinar seperti tahanan pria yang telah dipenjara selama ratusan tahun dan melihat wanita untuk pertama kalinya. Hei, anak muda, kemari, Anda pasti lelah setelah perjalanan yang begitu jauh. Silakan ikuti saya dan saya akan mengajak Anda makan malam dan mengatur akomodasi Anda. Jangan dengarkan dia, silakan pergi dengan saya. Saya sangat mengenal seorang pemilik asrama. Silakan ajukan pertanyaan apapun kepada saya. Anak muda, tolong ikut aku, dan aku akan membawamu dalam ekspedisi. Kami memiliki semua jenis gadis. Kamu selalu bisa menemukan gadis yang kamu suka. Sebelum dia tahu apa yang terjadi, beberapa orang telah tiba di depan Suke dan timnya dan mulai menyapa mereka dengan hangat. Seseorang mulai menyajikan teh untuk mereka. Seseorang membuka payung untuk menaungi mereka dari sinar matahari. Semua orang berusaha memberi mereka layanan seolah-olah mereka berada di hotel bintang 5. Intinya adalah bahwa orang-orang ini adalah orang-orang hebat seperti pembudidaya alam surgawi manusia atau alam setengah surgawi atau pembangkit tenaga listrik di tingkat emas di benua Taijin. Sekarang, mereka semua telah melupakan status mereka dan berusaha menyenangkan Suke dan timnya. Seketika, Suke bingung. Rekan satu timnya yang lain juga terkejut. Apa yang sedang terjadi?